kita mau siap-siap jalan bersama anak-anak. Kita kemana, Stad? Mau ke kolam renang Buas. Ini semua yang gede-gede. Ongkosnya tolong disiapin ya. Ini lagi tuh cantik-cantik kan? Tuh. Kamu kenapa nangis? Takut mabuk. Hah? Kalau mabuk di atas. Tuh, semuanya. Tuh. Biasa kali ya. Kita mau bersiap-siap mau kemana tuh? Oh, bagian konsumsi. Tuh. Depan yang bayar ya. Kita lagi mau liburan bersama anak-anak. Kita minta doanya biar lama sampai tujuan. Tuh. Mau kemana ini? Renang. Jalan. Hari ini libur anak-anak, masih libur ya? Padahal di kali mah gede, kita punya kali. Aduh. Sampai di lokasi ini, tempatnya di kolam renang gua. Sampai kita lagi mau berenang bersama anak-anak. Kita lihat anak-anak dulu. Anak-anaknya tuh alhamdulillah pada kumpul. Ini putri-putriku yang cantik. Kok jelek sih? Iya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berjalan-jalan sama anak-anak santri. Stad, lagi dibawa kemana anak-anak? Alhamdulillah hari ini anak-anak kita bawa ke kolam renang Buas Waterpark. Sama keluarga juga nih? Alhamdulillah keluarga, ustadz-ustadz, guru-guru, semuanya kita ajak. Berapa anak semuanya? Semuanya 90 orang lebih. 90 orang lebih. Ini juga tuh ada pencipta lagu, pelukis. Ini selalu bagus. Ini vokalisnya asli orang sini. Ini asli orang sini. Ini Purwokerto. Bapak siapa? Saya bagian pengurus tata usaha pondok pesantren Asrul Ajijan. Wih. Yang sering dikirimin duit sama Ayah Ajis.
Sombong banget bapak. Jadi anak-anak sebelum aktivitas sekolah kita berikan hiburan. Sekarang udah habis pada berenang, mereka makan-makan. Ini makan ya? Iya, lapar. Mau makan dulu apa mau bersih-bersih dulu? Makan. Aduh, makan dulu. Jadi kegiatan kita hari ini bersama anak-anak. Kenapa dong, Pak? Hiburan. Berenang di kolam renang. Ya, biasa kita berenang di empang sama di kali. Sekarang kita apa di kolam renang, nanti kita ke wilayah dikit lagi jadi doain kita punya wilayah ya. Kalau punya wilayah itu enak, jadi kita berenang bebas, tapi sekarang masih punya orang. Oke, ikutin terus perjalanan Najis dan anak-anak ya. Ini wajah-wajah perut lapar. Ini apalagi nih, belum makan ya. Kelihatan. Mereka bawa sendiri pagi-pagi habis subuh, mereka langsung masak karena mereka mau siap-siap pagi. Mereka masak sendiri, jadi jajan nasi makan lagi. Gimana sayang liburan hari ini? Senang? Tadi berenang? Aduh, kalau bisa berapa sebulan berapa kali berenang? 10. Duit ayah habis. Ini anak-anak saya lagi pada makan. Walaupun makannya sederhana, mie sama telur, tapi kalau udah barang-barang itu terasa indah, terasa nikmat. Padahal udah makan ini, udah jajan, luar biasa indahnya melihat kebahagiaan anak-anak. Mereka makan walaupun tidak mewah, tapi terasa nikmat. Nanti kita jalan-jalan lagi ya. Yang penting satu, belajar yang pintar, oke? Terus lagi dapat nilainya tinggi. Kalau nilainya tinggi nanti kita ke puncak. Iya ya. Oh, gua mau.
bukan saya aja yang datang, tapi juga ibu dari anak-anak santrinya nih. Beliau yang selalu senang banget ya sama anak-anak, bisa kumpul, bisa main bareng. Dia paling senang kalau bareng sama anak-anak santri yang habis berenang. Senang banget habis berenang. Bisa gak berenang tadi? Bisa. Hah? Bisa, melalap kak? Mau kemana? Mau kemana? Pulang. Dadah, pulang gitu lah. Berenang makan lagi. Baksonya aja habis. Habis dong, luar biasa. Dia sampai bengong-bengong itu, saya kenyangan. Teng, kenyang dong. Alhamdulillah. Aduh, seneng banget. Bila kita udah makan bakso, kita pulang ya, masih nungguin anak perempuan nih. Ada perempuan selalu gue. Aduh. Sekarang kita mau harap pulang.